Paris, kuntul Paris, kulupis kuntul Paris, kulupis kuntul Paris. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Rumah no iki kontrol, seko ngayo Jogato. Negeri paling benar, rasane goyo swargo. Orang peduli donyo tadi neroko. Negeri tata edipeni lan marjiko. Kan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh tuh mengayomi rakyat. Memayu hayuning pawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Kuntul Paris, ayo dadi siji bareng para prajurit lasenopati, mukti utawa mati, manunggal kawula Gusti, menyerang tanpa pasukan. Inilah akhir perjalanan kita di museum ini. Apa museum apa? Sumpah impresif banget dengan harga 30.000, terus ada free guide yang ngejelasin semua super jelas. Perjalanan 45 menit di dalam museum, lihat-lihat benda pusaka sejarah Jawa, Keraton Solo, Keraton Yogyakarta. 30.000 mah cincai. Terus kesini recommended, impresif. Jogja, Jogja, Kono kape songo, satu dure sinau ku dunia dewe tetep wong Jawa. Sumpah mah dia cacat kang, ora ninggal ke lancaran. Para bumi sing lain, dewe kang tak sao kono spesialnya. Ini aja. Sosok tulaga, ing majo mangun karso. Tutpuri handayani, holopes kuntul baris sayu dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sejarah neng kene, bos bukti ake. Jogja istimewa, bukan hanya tubuh dirinya. Jogja istimewa. Belanja batik itu kebutuhan. Kebutuhan ngeluarin duitnya itu yang penting.